mari dulu sing paling kata menyumbang kebencanaan di Indonesia itu Jawa Tengah bulan Februari ya. Bencana alam ataupun musibah kebakaran tidak akan pernah ada yang tahu kapan datangnya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, menggelar sosialisasi kebencanaan tahun 2022 di Aula Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Kegiatan ini juga untuk mengedukasi masyarakat agar dapat sigap ketika menghadapi bencana. Dalam sosialisasi kebencanaan kali ini, Kelurahan Kuripan Kertoharjo menghadirkan Damkar, Satpol P3KP, dan BBBD Kota Pekalongan. Tak hanya diberikan teori, para peserta sosialisasi melakukan simulasi menghadapi bencana. Lurah Kuripan Kertoharjo, Fariki, menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi ini sebagai bentuk edukasi ke masyarakat manakala terjadi kebakaran sehingga paham bagaimana menghadapi dan mengendalikannya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai tindak lanjut di Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang akan dibentuk Tim Penanggulangan Bencana Tingkat Kelurahan. Fariki menambahkan, meskipun Kuripan Kertoharjo tak terkena banjir atau rob, namun potensi bencana lain bisa saja terjadi, seperti kebakaran atau yang lainnya. Fariki berharap bencana tak terjadi di kelurahannya, namun masyarakat harus tetap waspada. Tujuannya kita itu sebagai edukasi kepada masyarakat. Manakala terjadi bencana ini, walaupun kita tidak mengharapkan ada bencana, manakala di masyarakat sudah tahu kira-kira bagaimana cara menghadapi. Dan kedua, nanti setelah ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber, alasannya kita sangat segera membentuk tim penanggulangan bencana di bidang kelurahan. Walaupun kita akan di kelurahan Kuripan Kertoharjo, Saif Robani, Batik TV, melaporkan. Nah, baca perundung, ya, Pak Salim, ya, bacanya perundung, jadi tetap